Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba bincangkan tajuk tata bahasa yang berkaitan dengan kata tunggal dan kata majmuk. Ya. Oke, bahasa Melayu KSSM khusus untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Oke, seterusnya. Oke, 5.0 aspek tata bahasa. Standar kandungan 5.1 memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Standar pembelajaran untuk tingkatan 4 di SKP tingkatan 4 5.1.1 mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dengan betul mengikut konteks. Sementara di SKP tingkatan 5, 5.1.1 mengaplikasi bentuk kata tunggal dan kata majmuk dalam pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut konteks. Oke, seterusnya. Oke, kita lihat. Oke, definisi. Oke, kata tunggal, definisinya, kata tunggal ialah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian. Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata, dua atau lebih suku kata. Contoh, bah, ubi, pelajaran. Kata tunggal dapat dibahagikan kepada tiga jenis, yaitu kata tunggal yang merupakan unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat. Contoh, siapa, sudah, gitar. Dua, kata tugas, yaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Contoh, di, dari, pada, untuk. 3. Kata akronim, yaitu perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contoh, NATO, cerpen, pawagam. Seterusnya. Oke, kita teruskan kepada kata majmuk. Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan perkataan baharu yang terbentuk membawa makna tertentu. Seterusnya, bentuk-bentuk kata majmuk. Pertama, kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contoh, gambar raja, biru laut, luar biasa, tengah hari, bom tangan, kuning langsat, jalan raya, merah muda, jam tangan, nasi minyak, kapal terbang, bandaraya, alat tulis, terima kasih, meja tulis. Kategori ini juga termasuk gelaran. Contoh, Perdana Menteri, Ketua Menteri, Raja Muda, Duta Besar, Naib Chancellor, Profesor Madya, Penolong Pentadbir, Setiausaha Politik, Ketua Setiausaha Negara. Baiklah, seterusnya. Kedua, kata majmuk berbentuk istilah khusus. Contohnya, garis pusat, pita suara, mata pelajaran, segi tiga, kertas kerja, darah panas, kanta lekap, batu kapur, cari gali, reka bentuk, atur cara. Ketiga, kata majmuk berbentuk kiasan, yaitu peribahasa. Contohnya,
kaki ayam, kaki bangku, anak emas, pilih kasih, buah tangan, buah hati, duit kopi, manis mulut, makan angin. Bentuk ejaan kata majmu yang telah mantap dieja sebagai satu perkataan. Oke. Antara bangsa, beritahu, bumi putra, jawatan kuasa, kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, setia usaha, sukarela, suruhan jaya, tanda tangan, tanggung jawab, warga negara, pesuruh jaya. Oke, baiklah, ada 15 kesemuanya. Oke, seterusnya. Terdapat juga golongan kata tertentu yang telah lazim dieja bercantum. Contohnya, kata nama. Contoh, pribadi, peribahasa, prikemanusiaan, dini hari, hulu balang. B, kata adjektif. Sukacita, dukacita. C, kata sendi nama. Contohnya, kepada, daripada. D, kata hubung. Apabila, barangkali, manakala, dari hal, apa kata, padahal, walhal, kadangkala. I, kata tanya. Bagaimana? Oke, seterusnya. Penggandaan kata majmu. Penggandaan kata majmu melibatkan penggandaan unsur pertama sesuatu kata sahaja. Contoh, tunggal. Alat tulis. Sekiranya dijamakkan, alat-alat tulis. Gambar raja. Gambar-gambar raja. Balai raya. Balai-balai raya. Kapal terbang. Kapal-kapal terbang. Menteri besar. Menteri-menteri besar. Suku kata. Suku-suku kata. Garis pusat. Garis-garis pusat. Penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap. Penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. Oke, contohnya, tunggal, pesuruh jaya. Jamak, pesuruh jaya, pesuruh jaya. Warga negara, warga negara, warga negara. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Jawatan kuasa, jawatan kuasa, jawatan kuasa. Setia usaha, setia usaha, setia usaha. Oke, seterusnya kita pergi kepada latihan. Ya, latihan 1. Oke, kita lihat. Oke. Arahannya, baca petikan yang diberi dengan teliti. Kemudian, kenal pasti 10 kata tunggal dan 5 kata majmu yang terdapat daripada petikan tersebut. Oke. Kita ada petikan ini. Dan pelajar boleh kenal pasti cari 10 kata tunggal dan 5 kata majmu. Oke, mungkin guru akan memberi sedikit masa kepada pelajar untuk mencari beberapa perkataan yang dikehendaki. Oke, selepas selesai latihan 1, kemungkinan pelajar ataupun pelajar yang seterusnya ataupun kumpulan pelajar yang seterusnya, kita boleh teruskan dengan latihan 2.
Oke, latihan 2. Oke, gabungkan kata tunggal di bawah untuk membentuk kata majmu' yang tepat. Oke, ini contoh kata tunggalnya, ya. Oke, jadi maknanya setiap kata tunggal ini perlu dicantumkan ataupun digabungkan untuk membentuk kata majmu', ya. Dan pastikan kesemua perkataan yang ada ini dapat dicantumkan. Oke, kita ada 24. Maknanya kita perlukan 12 kata majmu'. Oke. Mungkin guru akan memberi sedikit masa kepada para pelajar untuk menyiapkan latihan ini. Oke. Kita boleh lihat jawapan bagi latihan 1 tadi. Ya. Oke, ini. Ya, di sini ada lebih daripada 10 kata tunggal dan juga ada lebih daripada 5 kata majmu'. Oke, begitu juga jawapan bagi soalan ataupun bagi latihan 2 tadi. Oke, ini contoh jawapannya. Oke, ada 12 semua kata majmu' dapat dibentuk daripada 24 perkataan tunggal ataupun kata tunggal tadi. Oke, baiklah. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tolong share, komen, like dan subscribe. Apa-apa kelemahan, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.